Salam semua. Kali ini Kak Jah nak share resepi kentang sambal ya. Ini salah satu kudap-kudapan juga. Bahan-bahan dia. Kentang ni, jangan buang kulit eh. Kita sagat dia sampai nipis ni. Macam ni, sagat dia. Bawang besar atau bawang merah. Bawang putih. Ikan bilis yang digoreng. Ini ikan bilis daripada ikan bilis gegel ya. Ini dia, produk ikan bilis gegel. Kemudian kacang tanah yang dah digoreng. Dan cili kering kisar ya. Okey, jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom. Mula-mula panaskan api ya. Panaskan minyak ya. Kemudian masukkan kentang yang disagat tadi. Kita goreng sampai garing ya. Nampak ni. Lepas tu bila dah garing, kita angkat dia. Bila dah goreng kentang tadi, kita buat sambal dia pula ya. Letak minyak sikit. Lepas tu bawang ya. Bawang ni tapiskan ya, bila-bila tu tapiskan dia ya. Kemudian letakkan cili. Nampak ni. Masukkan garam ya. Kita masak sambal sampai dia garing ya. Nampak tu dia dah garing ya. Bila dia garing, sambal jadi sikit ya. Nampak ni. Kemudian dah garing ni, kita letak gula ya. Dia rasa manis-manis ya. Gula. Kita kacaukan dia ya. Lepas tu tutup api ya. Bila tutup api, kita masukkan kacang. Kita masukkan ikan bilis ya. Ikan bilis goreng. Masukkan dulu. Masukkan kentang ya. Kentang ni. Kentang ni tidaklah terlalu garing ya. Tapi dia boleh tahan dalam 2-3 hari ya. Kalau kita nak makan dalam bekas tu. Bolehlah kita simpan dalam botol ya. Nampak tu. Nampak ni Kak Ida punya sambal kentang Kak Ida ya. Cukup sedap dan menyelerakan. Nampak dia. Ini kalau makan dengan nasi pun sedap ya. Nampak tu. Simpan dalam botol. Boleh makan dengan nasi. Sekarang nampak tu dah siap kan. Kak Ida punya sambal kentang ya. Sambal kentang ya. Cukup menarik dan menyelerakan ya. Selamat mencuba. Salam kasih daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Bye. I love you all.